setelah menunggu proses yang sangat panjang, ternyata ini umurnya sudah waktunya dan bisa dipanen. Kondisinya sudah seperti ini, daun sudah ini ya, kering. Umurnya ini sudah 64 HST. Daun kering. Kondisi buah seperti ini. Ya, ada yang netnya jadi, ada yang enggak jadi. Ada yang sudah masak pohon, tapi posisinya masih 1-2 yang masak pohon. Nah, ini sepertinya ini masih pengalaman pertama, jadi jarak tanam terlalu kerap, terus buahnya terlalu banyak. Nah, ini ya, ini buahnya. Jadi bisa dikatakan ini belum berhasil dan akan dicoba lagi. Setelah ini mau dicoba lagi. Ini bos, jaringnya masih belum rapat ya, belum rapat. Kondisi buahnya seperti ini. Tapi alhamdulillah karena ini kondisinya melon saat ini masih kosong, harganya masih mahal. Sekarang ini tembus 7.000 per kilo. Jadi ini masih balik modal ya, petaninya masih panen. Walaupun tanamannya ini kurang bagus, karena buahnya ini rata-rata B ya, A-nya jarang, B, C ya banyak. Ini kebanyakan buah, terlalu lebat buahnya. Ini diambil mentah ya, dipetik mentah, jadi nggak tebasan, dipetik mentah. Nah, untuk tanam berikutnya akan dicoba lagi seperti ini lagi. Petaninya masih nggak kapok, masih mau nyoba lagi, penasaran sampai benar-benar nanti goal buahnya bisa besar maksimal. Nah, bila satu pohon hanya buah 2, rata-rata ya bisa A ya. A, netnya juga bagus. Daun sudah kering habis, bos. Lokasinya tetap. Kondisinya seperti ini. Mungkin ini esok atau lusa sudah habis ya, habis panen, langsung bersihkan lahan lagi, tanam lagi, amanda lagi, diulang amanda lagi. Nah, ini kalau contoh buah 1-2, netnya bagus, jaring bagus. Ada yang sampai masak pohon, banyak yang masak pohon. Satu baris ini ketemu 3-4 masak pohon. Ada yang saya petik 1. Seperti ini bos, masak pohon. Nih. Ini netnya seperti ini. Ini gak luka ya, gak ada luka, gak ada apa. Ini di bawahnya. Cuman net ini kurang rapat, kurang maksimal ini tanaman. Terlalu banyak buah bos. Ya alhamdulillah ini harga masih cantik, harganya masih tinggi. Tolong harga. Ini ya bos, posisinya. Banyak yang nanyakan kondisi melonnya gimana ya, ini kondisinya, ini terakhir dah, video terakhir ya. Nanti setelah ini tinggal hasil tonase keluar berapa, gitu aja wes. Oke, selesai ya, lunas, saya tidak punya hutang lagi, lunas. Kondisinya ini buahnya,
nih, kebanyakan buah nih bos, kebanyakan buah. Nah, karena ini tanaman terlalu rimbun rapat, nyeleksi buah kesulitan. Dampaknya banyak yang buah nggak terseleksi. Tapi karena ini masih belajar, petani nggak kapok, coba lagi sekali lagi. Nah, ini dibuat pengalaman. Ini ya, ada yang masak pohon bos seperti ini. Itu masak pohon. Ada yang besar, tapi net kurang rapat netnya. Ini yang sebelah timur. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Salam sukses petani melon Indonesia.